Yeay, sekarang sapi kita 2 kembali, guys. Oke, nanti dulu tidur. Oke, so ya. Yeah. Tadi seperti yang aku katakan, guys. Sapi kita kembali 2, jadi bisa kita nikahkan. Yeay, kita sekarang tidak jadi lagi. Jadi, kupi. Udah sapi. Oke, kita kurung dulu mungkin. So ya, yeah, guys, sebelum mulai lagi skyblock kita, kalian harus tonton video ini sampai habis. Jangan kalian skip. Share juga video ini ke teman-teman kalian. So ya, yeah. Like juga lah. Please like sebanyak-banyaknya. Subscribe juga. Buruan subscribe. Jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Dan langsung saja, guys, kita bermain lagi skyblock ini di Minecraft. Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Dewa. Ayo kita lanjutin lagi episode ketiga dari Skyblock Minecraft, guys. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, untuk pertama-tama kita bakalan butuh kayu, woy. I need kayu. Wah, mungkin kita bisa huni itu. Ah, itu ada kayu. Itu pedang kayu loh. Oke lah, kita ambil kayu dulu. Oke, okay guys, rencananya di episode kali ini kita bakalan ke Nether. Sudah nyala aja tuh. Oke, okay, sekarang kita butuh slab yang banyak. Gak amat sih, gak banyak-banyak amat, oke? Okay? Oke, okay, 35 cukup mungkin. Ya, setengah jalan doang mungkin. Gak butuh jauh-jauh amat. Di sana dijagain juga loh, guys. Ada Pak Iron Golem. Mungkin bisa kita bawa untuk rumah village. Oh, dia sudah retak kah itu? Oke, ini kita pasin di tengah aja. Oke, langsung naik aja. Oke, gak usah terlalu jauh. Wah, hampir jatuh. Penempatan bloknya tidak tepat. Oh, Pak Golem. Halo, Pak. Oke, kita bikin jalan agar dia juga bisa jalan-jalan bebas. Oke, oh, kesian sekali ya, guys ya. Oke, okay, kita bakalan ambil kayu-kayu yang ada di sini. Akhirnya kayu gratis. Let's go. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Wahai Pak Golem, di bawah sini kayaknya terlihatan epic. Epic untuk nantang hidup ya, guys ya. Mati, woi. Jadi kita bikin tangga. Oke, okay, lihat-lihat dulu ya Pak Golem ya. Apa yang Anda sembunyikan di dalam goa seperti ini? Well, batu semua kayaknya. Oke, sekarang aku naik, naik. Oke, lanjut, ambil kayu. Aku butuh mengurung para hewan-hewan genit. Ya, walaupun bisa pada jatuh sendiri mereka, guys. Sorry, Pak Golem, pedangmu kok ambil. Ya, jatuh. Oke, itu sudah cukup. Langsung gak usah di-crafting lagi lah. Yang ini aja. Oke, okay, cukup. So, hancur deh pedangnya. Well, well, well. Oh, disitu ada domba, guys. Bahwa kita butuh membawa hay bale. Apa kita punya? Enggak. Kayak gimana cari hay bale ya? Oh, dia villager ini punya tanaman loh di sini. Ya, gak penting-penting amat tanamannya. Hey, bel satu aja gak ada, woi. Oh, kita butuh seeds. Oke, waktunya kita comeback. Back home. Oke, waktunya cari-cari seeds. Tapi tunggu dulu. Loh, kok kamu masuk sih? Hey, jangan mencari maut loh. Oke, okay, makan dulu, makan dulu. Lapar, lapar. Beb, gue punya persediaan nih. Sekalian, guys, ke Nether aku ingin mencari tahu apakah di Nether situ skyblock juga seperti ini. Ah, sebelum mengetahui itu, kita bakalan bikin dulu, guys, pagar untuk para hewan-hewan ini. Pintunya aja ya. Oke, okay, jadi deh. Tutup. Boom. Sekarang aku butuh rumput. Seeds. Aku butuh seeds. Bisa dapat dari sini nih. Eh, enggak. Oh no. Mana ada seeds di sini?
cepet seats, aku butuh seats. Bentar botak nih lahanku. Oh no, sudah tidak ada guys. Terus amat dah cari seats doang loh. Apa kita butuh bikin lapangan juga untuk kita cari maut sendiri? Boleh dicoba. Janganlah. Ya, sepertinya sudah botak semuanya guys. Gak ada yang tersisa woy. Ini juga tanaman pada males tumbuh loh. Tanaman di atas sini aja dah. Oke, kayaknya harus manual guys. Ya udahlah, dorong. Lu gak mau. Oke, jangan pakai kekerasan. Lemah lembut. Tapi Masuk sana. Iya, sana. Sana. Iya, pinter. Iya, dikit lagi. Ayo, dikit lagi. Ayo. Hah. Buka duluan aja dah. Ayolah, jangan tak mati loh. Ini kuda sumpah mau mati amat dah. Masuk, ayo please, masuk please. Push, masuk. Yes, pinter. Oke, Anda stay di situ, oke? Kita butuh banyak kayu lagi. Bukan kayu sih, batu lagi, guys. Slap. I need slap. Oke, sepertinya kayu batu kita habis. Well, mungkin segini dulu cukup. Tapi bentar. Kayak gimana caranya kita naik ke atas sana, woi? Kita butuh banyak batu nih. Ke atas, bawah sana maksudnya. Oke lah, AFK dulu ya. Kita butuhkan satu stack batu. Oke, loh kok ada sand. Oke, dan ya segini cukup. Boom. Dan juga kita butuh air. Lah, airku mana? Wait, apa tertinggal di rumah village ya? Oke, mari kita cari apakah airku masih di sini. Loh, gak ada loh. Oh ya guys, aku pengen beritahu ke kalian nih. Kemarin waktu aku ke Pulau S, aku nemuin sebuah trapdoor. Ya, karena aku gak lihat kemarin di gelap. Aku juga belum cek isinya apa. So ya, kita bakalan cek ke sana aja. Let's go. Oke, kita sudah sampai. Mana goa kemarin? Itu dia. Polar bear aja masih nunggu di sini loh. Itu dia. Kemarin gelap banget loh, sumpah. Aduh, asal masuk lagi. Wah. Ada bone meal nih, lumayan. Stick, oke, stick kita butuh diamond nih paling penting nih. Kita bisa bikin prajurit juga kah di sini? Oke, sisanya nggak terlalu penting. Oh, di sini ada musik disc. Well, naik aja dulu. Oke, cara naiknya kayak gimana? Naik aja lah, apa susah? Manja amat dah. Satu lagi. Duh. Oke, aku pulang dulu ya, wahai bapak polar bear. Jangan jatuh, wahai bapak polar bear. Kamu adalah kenangan menakutkan diriku. Jadi jangan mati di sini. Goodbye. Sekarang baru kita suruh tidur dulu guys. Oh itu pohon akhirnya tumbuh juga tuh. Baru aja pengen diambil baru aja tumbuh loh. Lama-lama. Yalah bobo dulu lah. Kita lihat pergantian waktu. Boom. Oke sekarang kita butuh slab lebih banyak. Tapi sebelum itu kita simpan dulu. Ini diamond nih penting nih. Harta karun negara. Oke, untuk snow nanti aja. Ini ada string, cobweb. Oke. Oh, kita bisa bikin bow, guys. Wait. Kayak gimana cara bikin bow? Oke, kita butuh stick dulu. Nah, ini dia bow. Yes. Nah, arrow bisa aja kita bawa. Well, segitu aja cukup. Kalau ender eye ini kita simpan. Pepper ini juga simpan. Oh ya, ini ada map loh. Bisa kita gunakan untuk apa? Untuk ngecek keadaan di sini kayak gimana. Wah, itu di end kah? Itu apa ungu guys? Loh, kalau kita kesana,
kalau kita lihat ini, ada pulau lagi di sana. Mesa itu bukan kah? Salah. Ke mana? Ke sana. Awas, lihat-lihat jalan, Dew. Di sana ada pulau lagi. Hah? Oh, itu ocean gak sih? Enggak, woy. Itu oceannya bulat. Ntar aja lah, Nether dulu. Ntar kita cari tahu di episode berikutnya, oke? Okay? Let's go, Nether. Itu slab. Kita sisa pasin aja jaraknya dari sini ke sana. Masalah cara turunnya aku gak tahu gimana, woy. Kita sudah bawa air kah? Oh iya, aku lupa. Kita gak punya air. Eh, gimana dah? Bikin bucket dulu dah. Oke. Iron. Mana iron-ironku? Aku udah masak banyak kemarin. Oke. Sudah level 5 nih. Hujan lagi lah. Oh. Oke, kita bikin shield sekalian ember. Ampun, masih. Apa ini? Oh, defense. Ya, aku punya shield. Well, aku bakalan ke pulau es lagi, guys. Oke, untuk water bucket sudah aku dapatkan. Sekarang kita harus pulang. Oh no, ada penjaga lagi di sana, guys. Terobos lah. Oh, sulit itu. Terobos. Lompat-lompat ya mati ya. Ya, situ juga ada penjaga fil. Ada lagi lah. Zombie kali ini, boy. Mama nih, panas. Wah, dia give iron dong. Ada bunyi slime. Oh, itu. Oke, lu zombie berikutnya sini loh. Mama, mama. Oke, sekarang waktunya kita ke Nether. Sekarang kita harus ngepasin, guys. Ini sudah pas gak? Ini kita sekalian ke pulau jungle aja dah. Well, kayaknya ini sudah pas sih. Oke, kita sisa geser lagi ke sini. Hop. Eh, jangan langsung terjun. Oke, masih belum aman. Oke, sekarang kita sisa taruh blok. Taruh air aja deh. Boom. Kita harus hati-hati juga nih turun. Air kagak sampai. Oke, dulu. Tidak cukup jauh, guys. Ke sini-sini lagi lah. Bagaimana? Aman gak dah? Kayaknya belum deh. Itu terlihat jauh banget dah. Harus pas mungkin, guys. Aku males kalau jatuh. Ya. Bisa naik lah. Naik. Aman gak sih? Tidak aman dah itu. Kita jongkok-jongkok juga di sini, guys. Oh no, jangan matiin pulau. Lama. Hampir mati. Oke, dari Nethernya sih aman. Ini ada chest. Diamond lagi. Golden apple. Let's go. Ini ada bone lumayan. Ini apa? Find Charlie lagi, guys. Harus banget kah? Ini kita tukar sama S aja lah. Kayaknya harus banget deh Charlie itu. Oh, ada ancient debris. Gak perlu lagi kita ke Nether, guys. Sudah diberkati. Oke lah. Oke, langsung masuk aja. Makan dulu, makan dulu. Oh. Oke. Please, keadaan di sini aman. Oh. Jangan tembak aku. Jangan tembak aku. Sambutan apa itu? Itu ada chest. Ada dua. Satu aja. Itu butuh buka chest. Cepetan. Dia lagi gak lihat tuh. Wah. Ini ada fire charge. Bisa kita tembak, guys. Gak bisa. Upsie. Suram amat. Ini ada baju gold. Sorry. Naik aja gak sih? Yes, armor baru. Oke.
jangan dibuang, woi. Sayang. Ini baju apa? Fire protection. Oh, oke. Okay. Bisa tahan api ya berarti. Ah! Namanya doang fire protection. Tak kirain tahan api, guys. Ah! Apa itu besar ya? Oh, hanya build. Oh, waktunya tidur. Lu gila nyuruh gue tidur malam kayak gini. Di nether ini, woi. Kayaknya aku belum siap deh untuk ke nether. Ya mungkin nanti saja. Oke lah, pulang. Ngeri. Nanti aku bikin jembatan aja. Serem. Oke, we back home. Ow. Oke, sekarang ini chest nih ada fortune loh. Tapi gak bisa dapetin itu kan. Nyeh. Ntar aja deh. Pulang dulu, guys. Enggak gitu konsepnya pakai barang. Nah, gitu. Oke, sekarang kita naik. Oh no, napasku. Buruan naik, ya, woy. Napas terakhir. Wah, gila jadi napas terakhirku itu, guys. Oke. Ini untuk comeback. Wah, ada domba. Dia perhatian, guys. Langsung mengunjungi pulauku. Wah, domba. Tapi kauku mana? Para sapi-sapiku. Oh, ini dia. Udah bobo. Ampun, bosku. Oke, sekarang kita tebang pohon aja dah. Tapi ini kita butuh bone meal, guys. Bone meal. Habisin aja semuanya. Jadiin bone meal. Oke. Gak sempat satu stack kan? Ya. Sempat simpen deh. Ini ada Charlie, 2 loh. Find the Charlie. Oke, untuk iron juga simpan. Kayu-kayu simpan semuanya. Oh iya, aku kan punya arrow, enggak. Kenapa enggak tembak aja tadi? Halah. Sekarang kita butuh bikin chest. Oke, kita kurang kayu. Butuh ambil kayu lagi, guys. Oke, itu kayu yang aku dapatkan. Crafting dulu, oke. Nice. Oke deh. Kita sekarang bikin chest 2 lagi. Kita taruh di belakang sini. Gila, penyimpananku selalu penuh ya. Oh, ini diamond nih. Kita sudah punya 8 diamond loh. Bayangkan coba. Ini juga ada ancient debris. Aku gak berani kemana-mana dulu. Menyeramkan ya dunia ini, guys. Oke, sekarang untuk dapatkan seeds dari ini apa bisa? Ya, dapat sapling. Enggak. Kayak gimana caranya dapat sapling dari ini? Atau punya aku aja belum ku simpan. Iya kayaknya. Well. Apalagi ya? Mungkin segitu aja, guys. So, ya, segitu aja untuk episode ketiga kali ini. Saya aku Dewa, sampai jumpa di next video akan datang. Goodbye.